Halo sahabat Voice Channel. Guys, kali ini aku mau ajak kalian nih dobrak kipas angin yang ada di toko MGM ya guys. Ikutan ya, tapi sebelumnya bantu aku ya guys untuk like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Ayo guys, kita dobrak. Nah, di sini kita menemukan kipas angin dinding nih guys dengan berwarna hijau ya guys. Ini kayaknya merek Kizuku ya guys. Tuh, anginnya stabil ya guys, baling-balingnya juga stabil. Mantap nih guys, kayaknya bersih juga nih guys. Oke guys, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 9 ya. Oke, lanjut guys, kita dobrak kipas angin yang lainnya. Nah, kita menemukan kipas angin dinding lagi nih guys dengan merek Miyako ya guys. Baling-balingnya berwarna abu-abu kayaknya ya guys. Ini dengan body warna hitam ya. Oke guys, kipas anginnya stabil ya, kencang banget nih guys. Tapi sayang agak berdebu ya guys di tengahnya. Untuk kipas angin ini aku kasih nilai 8 ya guys. Kekurangannya berdebu aja ya. Oke guys, kita cari lagi ya. Kayaknya banyak nih guys kipas angin di sini. Nah, itu ada kipas angin dinding lagi nih guys dengan merek Miyako. Sebentar ya, aku samperin ya guys biar lebih dekat ya guys. Nah, kipas anginnya stabil ya guys. Kencang banget nih anginnya guys. Putaran baling-balingnya juga stabil ya, nggak oleng. Oh ya, kipas anginnya bersih banget ya guys. Mantap nih guys. Oke guys, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 9 ya. Soalnya bersih banget guys. Lanjut, kita cari lagi ya kipas angin yang lainnya. Nah, di situ ada kipas angin dinding lagi nih guys. Sebentar ya, kita samperin guys. Nah, kita menemukan kipas angin Miyako ya guys. Ini kipas anginnya belum hidup ya. Sekarang aku coba hidupin ya guys. Tuh, pakai tali guys. Ditambah talinya ya guys. Oke, kipas anginnya berfungsi ya guys. Tuh, putarannya kencang banget guys. Anginnya berasa ya guys. Tapi kipas angin ini kotor banget ya guys. Kayaknya ada bangkai kupu-kupu tuh guys. Tuh, di tengahnya juga berdebu ya guys. Kelihatan kan? Oke guys, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 7 ya. Soalnya kotor banget nih guys, parah guys. Oke, kita cari lagi ya guys kipas angin yang lainnya. Nah, di sini kita menemukan kipas angin Miyako lagi ya guys, dengan baling-baling berwarna abu-abu ya. Bodinya berwarna hitam ya guys. Sekarang aku coba hidupin ya. Ini mesti pakai colok ini guys. Sebentar ya guys. Nah, kipas anginnya hidup ya guys. Berputar dengan stabil. Anginnya berasa banget nih guys. Oke, coba kita deketin ya. Nah, jalannya kayaknya ada yang peot ya guys. Tuh, kelihatan nggak? Peot gitu yang di bagian tengahnya ya guys. Dan kotor juga nih guys kipas anginnya. Oke guys, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 7 ya. Soalnya peot ya guys. Lanjut, kita cari lagi ya guys. Tapi kita matiin dulu kipas angin ini ya guys, biar hemat listrik. Kita sekarang ke jalur sebelahnya ya guys. Bentar ya, aku cari jalannya dulu guys. Ini penuh pakaian semua ya guys. Bentar guys. Nah, ini dia guys, kipas angin dinding juga ya guys. Dengan baling-baling warna abu-abu dengan merek Miyako ya. Tapi ini ada pewanginya ya guys, ada plusnya sedikit. Kipas anginnya kayaknya lumayan bersih ya guys. Mantap banget nih guys, anginnya berasa banget. Oke guys, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 9 ya guys. Soalnya perfect nih guys, bersih, ada pewanginya, anginnya juga kenceng guys. Oke, lanjut ya guys, kita cari lagi kipas angin yang lainnya. Ikutin ya. Tuh, masih banyak guys kipas angin yang lainnya guys. Nah, sekarang aku coba kipas angin yang ini ya guys. Ini kipas angin dinding juga ya guys, dengan merek Miyako.
keadaannya sudah hidup ya guys. Tuh berasa banget guys anginnya, stabil nih baling-balingnya ya guys. Tapi di tengahnya tuh guys, numpuk banget ya guys, kotorannya guys, debunya numpuk banget. Oke, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 8 ya guys. Hanya berdebu aja sih ya guys. Lanjut kita kipas angin yang di sebelahnya ya. Nah, kipas angin ini ya guys, bentar aku putarin dulu guys. Aku salah jalan nih guys. Nah, ini kipas angin Miyako juga ya guys, dengan baling-baling berwarna abu-abu. Oke, sekarang aku coba hidupin ya guys. Tuh, talinya panjang banget guys. Mantap. Ya, kok nggak bisa ya? Ya, ternyata kipas anginnya nggak berfungsi ya guys. Padahal sudah dicolokin nih guys. Kita cari lagi ya kipas angin yang lainnya. Nah, ini kayaknya kipas angin yang terakhir ya guys. Tuh, ini kipas angin Miyako juga ya. Mantap banget nih guys, kipas anginnya lumayan bersih, anginnya juga berasa nih guys. Keren. Tuh, bersih kan guys. Oke, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 9 ya guys. Soalnya bersih banget ya guys. Oke guys, demikianlah hasil dobrak kita di toko MGM ya guys. Jangan lupa bantu aku like dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Dadah.